pembelajaran computer vision selama ini bisa dibilang cukup terkesan dari materi yang Ibu berikan di SPADA, jadi membuat siswa itu dapat belajar dimanapun dan kapanpun. Dengan modul flip classroom dan juga di SPADA ada inovasi seperti Edpuzzle. Mahasiswanya juga sangat antusias, maupun yang online maupun yang offline gitu. Di sini berdasarkan flip classroom adalah sesuatu yang sangat engaging dan mengajak semua mahasiswanya untuk selalu berinteraksi antara sesama. Sehingga pembelajaran lebih hidup dengan melakukan diskusi daring ataupun live chat. Bagi saya yang baru pertama kali melakukan metode flip classroom, kita dapat mengakses materi dimanapun dan juga kapanpun. Banyak sekali metode pembelajaran, dimulai dari warming up, ada juga group discussion, kan lebih berinteraksi. Pembelajarannya itu sangat interaktif, dimana walaupun orang-orang yang mempelajari di mata kuliah ini tidak berada di Bandung semua. Metode yang diterapkan seperti misalnya problem-based learning, activity, jadi mahasiswa tersebut dapat bekerja sama dengan teman-teman grupnya. Pembelajaran dengan metode video yang interaktif sangat menarik. Kami diharuskan benar-benar memperhatikan dan mengerti apa yang disampaikan di video tersebut. Di mana kami memaparkan challenges-challenges apa saja yang ada di dunia real sana dan dipaparkan ke anak-anak mahasiswa ini. Di mana nanti mahasiswa kami harap di kedepannya bisa membantu menjawab challenges-challenges dari industri.